Ya, oke, mau sharing sedikit aja ya, mau cerita sedikit tentang sisi visual effect di film-film terakhir gue sih kemarin, Comic Aid. Ini kenapa terang banget ya, jadi... Balik. Nah, oke, kelihatan ya. Ya, ini sebelum sebelum masuk ke sana, kali aja gue mau memperkenalkan diri gue dulu sih sebenarnya gitu kan. Sebelumnya gue di iklan, sebelumnya sekarang masih sih di iklan, tapi dulu waktu awal terjun emang di iklan dan video klip kebanyakan. Dan emang gue suka dengan hal-hal yang berbau teknis gitu, visual effect dan teman-temannya. Karena gue pecinta film Hollywood juga. Jalan film ini kita pitch nih, kita pitch ke tiga tim CGI, visual effect gitu ya. Ada tiga tim kita rekrut, masing-masing kita berikan skenario yang ada adegan buayanya. Kita note di situ adalah gini, kita brief, kasih beberapa reference untuk buayanya. Habis itu tiga-tiganya dalam waktu seminggu mereka akhirnya come up dengan hasil mereka membuat dari apa yang udah di brief itu dengan budget-budgetnya sekalian. Nah, ini tim yang pertama, gak usah disebut lah ya, sebut apa jangan? Sebut aja. Masa, ya ini yang bikin ada Eric Cattarjoso dulu di Ultra juga gitu ya, di tim pertama dia kasih beberapa inilah modeling dari buaya dulu dikasih lihat ke kita semua. Terus ya ini juga, terus dia blendingnya seperti apa, ini blending dari hasil dari salah satu foto hutan yang akan kita pakai gitulah, di blending di situ. Terus yang tim kedua juga kasih, tapi tim kedua lebih lengkap. Dia udah dengan video board kita kasih. Mereka kasih. Ini ngerjain dari Synergy Animation. Terus yang ketiga, ini dia juga kasih dengan animasinya, dengan blending color-nya juga. Nah, ini tim ketiga. Terus dia juga kasih beberapa gambaran buat modeling dan sizingnya dan contoh krokodilnya satu apa yang ini gitu, jadi lebih lengkap sih gitu kan. Akhirnya kita pilih tim yang ketiga, which is itu adalah timnya Eric Kawilarang dari Epic Studio. Kita kerja sama dia, udah deal dengan para produser, baru kita masuk ke mulai masuk ke prosesnya. Itu kita masuk ke pre-production dulu, kita brief semuanya maunya seperti apa, ada script conference selama 3 hari. Nggak 3 malam sih, 3 hari doang, jadi dari pagi sampai jam 7 sore gitu, 7 malam lah. 3 hari kita bahas ini, terus baru abis itu kita reki, lihat lokasi-lokasi yang udah kita pilih. Kita ajak semua tim, dari mulai kameramen, artistik, sampai ke 3D visual effect juga kita ajak. Kita bikin video board di sana, kira-kira kayak apa. Ini lokasinya yang akan kita buat jadi rawa gitu kan. Jadi ini tim dari art directing gitu ya, dari production design sama visual effect harus keep in touch, terus kerja sama tuh dari mulai shooting, dari mulai prep sampai shooting. Ini juga kita akan bangun rawa gitu kan, kita udah bikin video board juga di sini sama teman-teman dari visual effect-nya. Ini salah satu setnya juga. Nah, tapi selain kita come up dengan memakai tiga sistem. Jadi pertama kita pakai yang animatic ini, jadi kita bikin kayak animatic dengan sistem bekas gitu ya. Contohnya. Sen, panik kan harus itu. Artinya apa nih, Pak? Ini adalah buaya piaraan saya sudah. Jinak sekali. Dia ini pegang-pegang aja. Kita bisa suruh-suruh dia kayak. Nah, itu 2 kali dia buka nanti. Tapi, jinak, dia aman nih, Pak? Aman. Kita pakai sistem animatronik gitu. Ini kita pakai banget karena. Terus ini akhirnya jadi kayak gini, kita tancap semua nih. Ini merupakan animatronik tadi yang kita bikin. Itu jadi yang bisa bergerak tuh cuma kepalanya doang. Badan bawahnya nggak bisa gerak gitu kan. Akhirnya yang bawahnya itu terganti dengan 3D. Kayak itulah gini.
Nah, habis dari syuting, udah semua selesai syuting, baru kita masuk ke post production. Nah, di sinilah baru visual effect akan bekerja dengan maksimal. Timeline kita waktu itu sempit banget dari picture lock itu di bulan akhir April, kita tayang mesti Juli, jadi cuma punya 2 bulan buat mengerjakan visual effect yang sebanyak itu gitu. Jadi itu hampir nggak mungkin sih kita kerjain banyak banget itu, sampai benar-benar literally kita tidur di pos gitu kan, tidur di pos dengan mandi di sana, bawa baju apa segala macam, pokoknya bikin kemah lah di tiga tempat ini, offline, online, dan audio ya, mixing gitu ya. Nah ini kira-kira prosesnya, jadi dari mulai kita offline, udah picture lock, baru kita kasih ke tim visual effect per partnya, bagian-bagiannya dari visual effect, nanti akan kasih progresnya kita berupa kayak, namanya apa sih, kayak yang abu-abu itu cinta mas. Oh, hasilnya kayak gini. Wah, nah ini setelah di render, buaya tuh takut sama yang bergerak-gerak, mereka bakal merasa terancam. Karena kalau mereka merasa terancam, buntutnya lepas ya. Mak, bodo banget lu, Pak. Itu cinta kelas. Ini juga awalnya cuma abu-abu doang, positioning kayak apa, eye contact kemana. Mak, putus Pak, buntutnya kayak cinta. Ini figurnya gila apa, buahnya yang goblok loh. Atau mungkin ini anak dari perkawinan cicak sama buaya. Hasilnya nanti akan jadi seperti ini setelah di render. Halo, wajar. Wah, putus Pak, buntutnya kayak cicak. Ini figurnya yang gila. Kalau udah buaya kayak gini, gue piara buaya. Atau mungkin ini anak dari perkawinan cicak sama buaya. Dilempar apa dia? Ini juga ya, prosesnya. Yang murah aja, jangan yang ini. Lagi yang jadi selain yang murah, bikin iya. Buaya, yang murah ya ini nih. Dia juga bikin pohonnya dan bikin datarannya, landai apa tanah. Oh, apa? Mah dikipe lu pada. Segitu gak doyan nih sama gue. Emang gue gak lakuin ya? Nah, jadinya kayak gini. Terus dilempar apa dia? Ya daging yang murah aja, jangan yang ini. Daging yang murah? Iya. Yang murah ya, ya nih. Kok gue gak dimakan? Bang! Akbar! Itu gak doyan nih sama gue. Emang gue gak laktuin ya? Udah gue makan diri gue sendiri. Ini juga nih, kita lihat ntar tangannya Piko. Nah itu. Dia cuma pakai kain tuang gitu, pakai kayak gue juga lapar. Kayak styrofoam doang kan. Nah ini baru kita ganti dengan lu makan gue yang diberan. Lu duluan yang gue makan. Ya ini hari kritik. Iya ini munculan buaya raksasa ya. Hei, kirain bom. Takutin aja ternyata waker. Nah selain animation juga kita bikin main painting
Ya kira-kira gitu dari komik. Kira-kira itu dari gue. Terima kasih. Oke. Okay.